Baik, salam Malaysia Madani, berita tengah hari edisi Jumaat 18 Ogos 2023. Saya Hazel Desmond. Ini perkembangan nahas pesawat terhempas di Elmina, Shah Alam. Operasi pencarian saki-baki, cebisan mayat dan pembersihan di lokasi bangkai pesawat terhempas di Elmina semalam telah 95% selesai. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, tumpuan ketika ini adalah untuk membersihkan lokasi nahas bagi membuka laluan keluar masuk yang ditutup sejak semalam. Jelasnya, lokasi pencarian meliputi 11,000 meter persegi. So almost 95% memang completed. Tinggal lagi 5% untuk terminal target ini. Agak mungkin di bawah kereta itu sudah makan lagi. Body yang dijumpa, body yang lengkap ada satu, yang tak lengkap itu almost 9 lah. Kita boleh cakap bahawa kita telah pun mengesan atau menyebabkan 10 lebih. Kalau dia cakap dalam bahasa investigation, dia human remain. Kita ada ambil human remain ni, ada yang body betul sikit, ada yang kepala, ada yang tangan, kaki, dan human remain ada 15. Kemudian personal belonging daripada human remain ini juga, personal belonging macam jam. Kalau ada yang contoh-contoh yang mungkin pen yang tak terbakar, lebih kurang dalam 21. Beliau berkata demikian pada sidang media di lokasi nahas.